Di studio kita bukan ada Aiman Jatah. Tak. Kita ada Aiman Tino. Dia cakap tadi pronounce dia kata Aiman Tino. Oh. Tino. Why Tino? Why? Because my mother cik tak speak ah. Sebab Aiman bin Herman Tino and nama Aiman Herman seakan-akan so dari situ bermula Aiman Tino and lagi mengukuhkan Tino tu sebab kawan Aiman ada 4 orang Aiman. Okey. Semua dapat one family Aiman. Okey. Betul kalau ayah nak cari, Aiman mana satu? Aiman Tino ada, Aiman Nyot, Aiman Nyot. Nak akan tanya Abang Nabi, Abang Nabi tahu. Lagi seorang nama apa? Lagi seorang nama apa? Aiman Tinggi. Aiman Tinggi. Tinggi Tino Nyot dengan Putih. Sekejap apa? Nyot Tinggi Putih. Nyot. Okey, whatever. Okey, tapi sekarang ni ada lagu, tahu tak carta lagu. Lagu, okey. Lagu Aiman dalam carta meletup every week. Nombor satu. Yes. Tak, dan yang paling penting di YouTube sekarang ni, Fah, 15 juta tontonan untuk lagu. How did it happen? Maknanya, ku rela dibenci, tak dibenci sangatlah. Disukai ramai sebenarnya. 15 juta tau, Man. Macam mana mulanya? Mulanya, memang luar jangkaan lah kan. Sebab starting pun Aiman tak terfikir Aiman akan menjejaki dalam industri muzik. Okay. Lagu yang ditulis oleh ayah. Macam mana? Ayah oh ya? Dan macam mana? Start. Macam mana apa? Cuba cerita perjalanan sikit. Okey, perjalanan je bila ayah dengan mak dah buat lagu tu, siap, lepas tu kita nak recording. Romantik gila kan, mak dengan ayah buat lagu sama-sama, sambil buat Aiman lagu. bagi dia habiskan cerita tu. Maksud saya, buat. Teruskan. Okay, buat lagu untuk Aiman sama-sama. Dad buat lagu sama-sama. Okay, bila dah siap, kita nak recording lah dengan Abang Harry Khalifah. Okay. Kat rumah dia kan. Dah siap recording, lepas tu Abang Harry dengar macam, dia cakap kat ayah lah. Bang, lagu ni sedap bang. Sedap. Dia kata. Lepas tu saya berapa nak order tanya? Lepas tu dia kata, saya try bagi bos dengar. Baik. Lepas tu bila dia dengar, bos Aiman sekarang, dia kata dia suka, dia minat. So dia nak jumpa Aiman malam tu juga. Okay. So pergi jumpa lah, bincang-bincang. Lepas tu, okay next week, sign contract eh. So macam, betul. Macam tu je? Macam tu je. And so, how old are you? Berapa umur? 18. 18 tau. First sign. Wow. 18. Mula awal untuk mula awal lah. Rezeki. Very, rezeki. Very, very lucky. Yes. Kena terus tau. Kena terus. InsyaAllah. Jangan berhenti. Tapi belajar jangan lupa. Betul. Okey. Masih lagi belajar? Kita nak. Tahun depan. Tahun depan sama belajar. Right. Aiman cakap. Aiman kata dalam dalam music video tadi yang perempuan tu adalah kakak Aiman sendiri. Kakak dia. Jadi dengan ini saya umumkan I adik ipar. Okey. Nak tadi nak bertanya apa? Pasal YouTube punya komen? Malu. Okey, pasal 15 juta tontonan dekat YouTube, mesti ada ramai yang komen kan. Betul. So, komen yang paling best Aiman dapat. Yang paling best dia mengatakan bahawa lagu tu sangat sedih. Lepas tu dia kata dia boleh lepas putus cinta. Itu Aiman dia baca. So Aiman karangan. Tambah kesedihan dia lah. Karangan bang. Di luar pasal ke Aiman lah. Rangkap Aiman saja tu. Okey, betul. Ya, Aiman sengkatkan lah. Lagu ni kena ada kena mengena dengan dia. So dia mula nangis, lepas tu dia luar cakap my BF semua dia tu. itu bukan tak. Nak luarkan perasaan, tu nak try kau. Bukan okay. Dia nak suruh BF dia baca lah. Okay, dan yang paling negatif, yang paling yang kubuk. Paling negatif. Oh, banyak. Ada juga Ada, mana boleh tak ada. Dia kata apa? Dia kata lagu lama, lagu sampah ada. Macam-macam. Tapi, so, Aiman keep calm je kan? Keep tapi calm. Masalahnya, 15 juta viewers tu dah membuktikan bahawa lagu tu bukan lagu sampah. Dah, betul. Sekarang ni zaman dah pusing balik dah. Orang dah start suka balik dengan lagu-lagu. Lagu-lagu ni tahun 90s punya ni tau. So, kita dah back to that kind of music. Alright. Tapi apa-apa pun kita nak ucap tahniah dekat Aiman. Betul. So proud. Yang sebegini muda. Betul. 15 juta tontonan di YouTube. Hebat Aiman. Terima kasih. So mungkin Aiman ada ucapan sikit? Yes. Ucapan Aiman. So next single ke coming nak suruh sibuk ke? Memang akan keluar single yang kedua. InsyaAllah ada macam dulu Aiman kata tahun depan. So kita sengkatkan lagi. Okay. InsyaAllah awal bulan 11 ataupun ujung bulan 10. And terima kasih banyak-banyak pada penyokong-penyokong Aiman yang kat luar sana. Alright. Okay.